Jumpa lagi dengan saya Iwan Zain Fuad di materi mata kuliah ilmu hukum. Ya, bahasan kita hari ini kita fokus memahami apa yang dimaksud dengan konsep dasar hukum. Ya, kata konsep ini punya derajat yang sama dengan teori. Pernah dengar teori? Ya. Konsep ini punya derajat dan punya fungsi yang sama dalam studi analisis. Konsep maupun teori ini dalam berbagai analisis, berbagai studi ini digunakan sebagai pisau analisis atau alat untuk menganalisis. Kalau ibarat chef, teori dan konsep ini adalah alat masaknya. Ya, penting. Penting dalam penelitian, penting dalam studi. Gunanya digunakan sebagai pedoman. Dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis realitas-realitas yang ada di dunia nyata. Hukum akan dijadikan sebagai konsepsi ideal dan realitas dipandang sebagai fakta yang dipandang seharusnya disesuaikan.